Tapak Kompleks Nasrul Quran di Putrajaya bakal menjadi pusat percetakan Al-Quran kedua terbesar di dunia selepas Arab Saudi. Ia akan mula dibina tahun ini di atas tanah seluas 5.2 ekar di Presin 14 Putrajaya. Projek yang dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak itu dijangka siap 1.5 tahun lagi. Dan saya kira amat tepat pusat ini didirikan di Putrajaya, bukan di tempat yang lain. Kerana di sinilah pusat pentadbiran pemerintah negara kita. Dan bila kita wujud pusat pemerintah, maka di sisi pusat ini akan wujud pusat percetakan Al-Quran yang kedua terbesar di dunia. Ini merupakan satu manifestasi komitmen kerajaan untuk memertabatkan Islam, meninggikan syiar Islam. Kompleks berkenaan dijangka mencetak lebih 1 juta naskah Al-Quran setahun untuk keperluan wakaf dalam negeri dan minoriti Muslim di luar negeri. Pada masa sama, Perdana Menteri turut melancarkan tabung wakaf kertas bagi mengumpul dana membeli kertas cetak. Peruntukan RM25 juta juga diberi kepada sekolah pondok yang berdaftar untuk membangun dan menyelenggara fasiliti pendidikan.